Kurang afdol rasanya jika berpuasa tidak dibarengi dengan kegiatan ngabuburit, salah satunya dengan berburu takjil. Bundaran Makale, yang menjadi ikon dari Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja, menjadi salah satu tempat berburu takjil. Beragam aneka takjil dapat Anda beli untuk menu berbuka puasa di Bundaran Makale. Mulai dari pisang hijau, es cendol, es campur, lopis, kolak, puding, gorengan, dan sebagainya. Salah satu penjual takjil, Elvi Tolanda, mengatakan, ia berjualan takjil khusus untuk memanfaatkan momen bulan Ramadan. Elvi mengaku bisa mendapatkan sekitar 500 ribu per hari dari berjualan takjil. Kendati demikian, ia berharap pemerintah Kabupaten Tanah Toraja menyediakan tempat yang layak bagi para penjual takjil. Penjual takjil di sekitar kolam Makale memang membuka jualannya secara mendadak menggunakan bahu jalanan. Selain dari Bundaran Makale, Anda dapat berburu takjil di sekitar Pasar Sentral Makale, Pasar Seni, dan Tok Kaluku. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!